Saat itu teman di Osasuna dan dirubah posisinya karena kan awalnya si Iwan Fernando ini ada di sayap kanan gitu, agak ke depan. Kemudian ada datang ke Atletico Madrid jadi back, sampai sekarang jadi back. Wow, jadi dia datang ke Atletico Madrid itu tahun berapa? 2011 sampai dingin. Sekarang. Sampai sekarang itu sekitar okay. 7 tahun lagi. Nah, 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun itu prestasinya apa aja sih di Juan Fran? Di Atletico Madrid. Atletico Madrid prestasinya ya? Pasti juara La Liga. Juara La Liga waktu itu musim 2013-2014. Terus juga selain itu ada dua final Liga Champions. Pernah ke final Liga Champions tapi kalah sama Madrid. Okay. Juga pernah juga juara terus ke Trofeo. Jadi ada Europa League, Atletico Madrid sempat juara beberapa kali. Jadi itulah prestasinya. Jadi tidak heran kenapa Juan Fran itu dilabeli salah satu pembelian terbaik Atletico Madrid ketika bursa transfer musim di. Oh. Gitu. Walaupun ketika pelatihnya yang membawa si Juan Fran ini cabut pindah dari Atletico, posisinya tetap nggak berubah, posisinya tetap ada di bek kanan sampai sekarang. Oke, jadi waktu di Osasuna bek kanan dan Atletico Madrid juga bek kanan. Waktu di Osasuna bek sayap kanan dia. Sayap, jadi agak ke depan gitu. Oh. Sayap kan di tengah. Itu kalau bek agak ke belakang. Kalau baik ke belakang, kalau saya pagi di tengah. Kamu maunya di mana? Mau di mana aja, boleh. Mau di bawah, mau di. Oke, okay, next. Nah, kita tadi udah bicara-bicara soal Juan Fran nih. Nah, selanjutnya kita punya namanya Nemanja Vidic. Iya, Nemanja Vidic. Kita dari Spanyol kita ke Inggris. Ke Inggris. Nah, ini dulu dia di mana dan pindah ke mana nih Fajar? Dulu sebenarnya dia bersinar bersama Manchester United gitu. Tapi sebelum di MU dia main di Spartak Moskow dan ketika itu juga mainnya bagus, membuat Sir Alex Ferguson yang waktu itu melatih Manchester United jadi ini pemain jago nih, gua ambil lah ke MU. Itu. Jadi Vidic beneran jadi salah satu apa ya, tokoh penting lah di lini belakang United. Sama jadi kapten juga gitu, jadi beberapa kali dapat trofi juga, total ada 5 gelar Premier League. Terus sekali juara itu 5 gelarnya tuh di waktu dia di Spartak Moskow atau di Manchester United? Manchester United. Oh, apa gelarnya apa aja nih? Karena ada gelar 5 gelar Premier League, terus sekali juga juara Liga Champions, waktu itu final di Moskow melawan Chelsea waktu itu. Terus juga ada 3 piala Liga Inggris. Jadi sebenarnya dia dikenal dengan teman duetnya itu Rio Ferdinand di lini tengah. Oh, itu teman dekatnya tuh? Teman dekat di duet di lini tengah. Dan sama-sama jadi, jago? Apa jagoan? Sama-sama jago. Dulu sama-sama jago, sama-sama di tengah. Sekarang dua-duanya sama-sama kerja di TV jadi komentator. Oke. Oh, jadi sekarang udah gak main lagi nih di Manchester United? Sekarang udah gak main, karena dia udah pensiun. Oke, sudah pensiun dan di jadi wartawan? Jadi pandit. Jadi pandit kayak komentator gitu. Setelah di MU dia sempat ke Inter dan pada saat di Inter baru dia pensiun. Jadi nggak langsung pensiun di MU, sempat ke Inter dulu beberapa musim dan di situ dia pensiun. Okay. Ya pokoknya Vidic waktu itu salah satu back terbaik di Premier League lah. Selain Rio Ferdinand juga, terus juga waktu itu ada baru-baru Arsenal ada Per Mertesacker juga. Jadi salah satu yang paling besar ada John Terry waktu itu zamannya. Jadi saingannya masih banyak gitu, saingannya masih sengit, persaingan di Liga Inggris itu back-backnya masih sengit, jadi Vidic salah satu yang paling bagus lah waktu itu, kalau sekarang udah banyak ya? Sekarang udah banyak, sekarang jagoan Virgil van Dijk kemana-mana. Nah itu tadi dari kalau Vidic di waktu di Spartak Mas tuh apa prestasinya nih Fajar? Prestasinya nanti kita riset lagi ya. Okay. Nah, tapi sebenarnya kenapa dia bisa ke Manchester United pasti dia udah pernah meraih beberapa trofi lah di Rusia gitu kan? Ya betul sekali, pasti melalui pertimbangan seperti itu ya. Apalagi Manchester United nggak mungkin menjaring pemain sembarangan untuk main di timnya. Jadi pasti dilihat dulu nih, ini prestasinya apa gitu, seperti apa. Juara Liga setidaknya pernah lah. Oke, cak ini nggak boleh salah-salah loh infonya loh. Oke, dari Vidic kita ke Pierre-Emerick Aubameyang ya. Aubameyang. Ini asal mulanya gimana nih bisa ke Arsenal nih, dari Dortmund ke Arsenal? Aubameyang iya datang ke Arsenal sebenarnya waktu bursa transfer musim dingin 2018 kemarin ya. Yaitu dia datang dengan harga 56 juta pounds dan menjadi rekor termahal Arsenal untuk mengeluarkan duit. Iya. Mendatangkan pemain gitu. Jadi tapi setimpal kan dia ngeluarin mahal tapi bagus kan mainnya di Arsenal. Kan? Bagus baru musim ini bagus gitu karena di Arsenal itu sempat musim lalu dia mampu mencetak 10 gol dari 14 penampilan ya. Iya. Gitu.
Semua kompetisi ya, itu musim lalu ya. Oh, itu musim lalu. Oke. Okay. Sementara untuk saat ini dia berhasil menjadi top scorer untuk sementara. Top scorer Liga Inggris dengan 14 gol dari 21 pemain. 21 penampilan. Dia bersaing sama si penyerang Spurs ada Tottenham, penyerang Spurs ada Harry Kane, yeah. Dan juga penyerang Liverpool Mohamed Salah. Oke. Okay. Sebenarnya memang Aubameyang udah jago di Dortmund sih sebenarnya. Dia bersinar di Dortmund, waktu di Dortmund sempat juga beberapa kalinya ingin si Bayern Munich, walaupun nggak sampai juara Bundesliga gitu. Karena Aubameyang waktu itu datang ke Dortmund diproyeksikan untuk menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Bayern Munich. Jadi belum sempat dapat gelar Liga si Aubameyang di Dortmund, dia udah pindah ke Arsenal, ke Inggris. Oh, dibeli sama Arsenal gitu ya? Dibeli apa dipinjam? Dibeli tuh. Itu 56 juta pound sterling? Duit semua. Kayak, kalau dirupiahin berapa sih? 56 juta pound sterling, sekarang 1 pound sudah mesti 18 ribu ya? 19 ribu ya? Wah, gila, udah pahal pasti ya. Pasti, aduh berapa ya? Ya, nanya ya gitu lah, hitung sendiri ya, 56 dikali 18 ribu. Nah oke, si Aubameyang ini datang ke Arsenal tuh tahun berapa Fajar? 2017 ya? 2018, di Januari. Oh, baru ya, baru ya, baru banget. 2018 berarti udah setahun lah. Setahun. Nah, apa aja nih prestasi yang dicapai sama Aubameyang selama setahun? Prestasi Aubameyang selama setahun di Arsenal itu berhasil membawa Arsenal tetap bertahan di papan tengah. Oke. Okay. Jadi kalau ngomong soal trofi nanti dulu, karena kemarin bestaun aja ya? Arsenal, ya Arsenal aja finish di luar 4 besar dan mungkin sekarang mereka berpulang kembali menembus 4 besar, ada di peringkat kelima sekarang. Masih kalah dari Chelsea, Spurs, City dan Liverpool. Jadi masih ada beberapa, masih panjang lah, kompetisi masih panjang. Jadi untuk soal trofi mungkin masih akan datang, Arsenal bisa juara sama Aubameyang bisa juara sama Arsenal. Aubameyang bisa membawa Arsenal juara ya. Amin. Oke. Okay. Nah, dari Pierre-Emerick Aubameyang kita ke Thiago Silva aja nih, Fajar. Nih Thiago Silva ini dari mana asalnya dan juga dia pindah ke mana nih? Thiago Silva dia dari Brazil. Transfer ke mana? Dia dari Brazil, sekarang main di PSG. Oke. Okay. Itu Paris Saint-Germain di Prancis, tapi waktu itu karena ini topik soal transfer musim dingin, waktu itu dia ditransfer dari Fluminense Brazil ke AC Milan di Italia. Oke. Okay, jadi dia datang waktu bursa transfer musim 2019. Jadi berarti itu kan musim 2009. Kalau musim dingin 2009 berarti kan itu musim 2008-2009. Ya, jadi tidak bermain di partai kompetitif untuk Rossoneri di sisa musim 2008-2009 gitu. Karena sepanjang itu ia hanya berlatih bersama tim utama Milan. Walaupun pada saat itu ia berhasil mempelajari banyak-banyak hal dari seniornya di Milan, waktu itu ada Paolo Maldini. Jadi nggak langsung main, nggak langsung... Oh, dia nggak langsung diterjunin main, tapi dia kayak ngeliatin seniornya dulu si Paolo Maldini ya, belajar. Nggak langsung jadi apa sih? Pemain inti gitu. Pemain inti di tim, jadi masih sedikit-sedikit belajar sama Maldini. Dan si Silva baru berhasil membela Milan di partai kompetitif pada musim 2009-2010. Oh, ditransfernya sudah dari 2008-2009, tapi baru dimainkannya di 2009-2010. Betul sekali, dia langsung jadi salah satu back paling penting di Serie A waktu itu. Oke. Okay. Tapi selama 3 musim di Milan, dia berhasil membuat Milan juara Serie A. Waktu itu di 2011 bersama Zlatan Ibrahimovic juga. Okay. Yang belakangan ini, dua-duanya pindah ke Paris Saint-Germain. Oh, PSG ya? PSG. Oke. Okay. Tapi waktu di Fluminense, dia prestasinya apa, Fajar? Di Fluminense, tembus tim utama. Jadi waktu di Fluminense, dia salah satu back potensialnya Brazil gitu. Kan waktu itu masih cukup muda lah umurnya. Jadi bakat-bakatnya udah mulai kelihatan dan AC Milan ngeliat itu, Milan ngebeli si Thiago Silva, dan akhirnya dia bisa berkembang dengan baik. Oke. Okay. Nice.